pembalap bersama kita sekarang Mas Jaki Body. Ya. Mas Jaki Body ini adalah pembalap road race yang hari ini ikut balap di Sel Blue Crew Yamaha Enduro Challenge Sanggau. Ya. Mas, gimana motivasi sama kenapa kau ikut balap? Cuman penasaran aja ini. Ya, penasaran. Karena juga ini event Yamaha, event kalau supermotonya saya emang pakai WR Yamaha. Nah, karena ini ada di Sanggau, terus eventnya yang berbeda, nah saya ingin ikut. Ya. Terus menggunakan motor ini spek supermoto ya? Spek supermoto. Bahannya apa aja Mas kira-kira Mas? Piston, head. Headnya tetap standar, cuma naik CC aja. Naik CC. Iya. Dari semula 155 sekarang jadi 185. 185. Ya. Terus untuk kaki-kakinya masih standar semua. Iya, masih standar. Nah, komentarnya Mas. Komentar Mas Jaki sendiri menggunakan motor WR itu gimana? Kalau WR bodinya memang berat ya, tapi untuk handlingnya enak banget. Suspensinya enak. Mas Jaki ini adalah pembalap road race asli Pontianak. Di Pontianak. Ceritain Mas, profil singkatnya Mas dulu dari awal mulai road race, terus mulai balap, terus balap apa aja, prestasi apa aja yang sudah diraih. Nah, saya mulai balap tahun 2010. Itu di Pontianak masih jalan-jalan buat biasa-biasalah, biaya sendiri. Terus tahun 2012-nya diambil sama tim pabrikan TPS. Terus seiring berjalannya waktu, ya sampailah ke Yamaha, ke Honda, kemana aja lah sampai sekarang. Ya, alhamdulillah pernah juga mengikuti PON 2016. Untuk Kalimantan Barat. Ya. Mas Puadi sendiri, prestasi yang membanggakan menurut Pak Mas Puadi ini? Membanggakan yang paling berkesan. Kalau paling berkesan ya bisa podium di setiap balapannya ya, pastinya. Terus untuk saat ini masih aktif Mas balap road race? Masih aktif. Minggu depan juga balap region kejurnas di Palangkaraya. Oh, itu motor prik. Motor prik. Mas Puadi, emang biasanya emang pernah ikut-ikut gas track atau mungkin enduro itu apa belum? Kalau ikut gas track, kemungkinan selama saya balap cuma 4 kali aja. 4 kali? Iya, itu juga fun-fun lah disuruh anak-anak main. Kalau enduro juga baru kali ini, karena juga ada di Sanggau kan. Terus untuk penyesuaiannya Mas, kalau balap road race kan cenderung di aspal ya, ini kan off-road. Penyesuaiannya dari Mas Puadi sendiri gimana? Kalau untuk penyesuaian, ya, alhamdulillah ya kemarin juga ada tes sirkuitnya. Jadi sedikit-sedikit bisa hafal lah. Kalau road race kan kita dari hari Kamis, hari Selasa juga udah di sirkuit. Jadi lebih enak lah cari itunya. Kalau guest track. Terus ini kan enduro kan balap ketahanan nih. Ya. Butuh fisik yang oke. Mas Puadi untuk mempersiapkan ini semua gimana? Ya sering-sering latihan fisik aja. Tapi kalau latihan fisik emang dijalanin terus. Iya. Cuma kalau kayak di enduro ini kan punya rintangan yang menarik gitu. Iya. Beda sendiri daripada kayak gas track gitu. Terus kemarin kan pernah nyoba ya? Dari kemarin. Ya, tadi juga udah main. Main. Ya. Dapat posisi berapa? Tadi jauh 16. Itu kelas advance. Advance. Abis ini bersaing dengan Rusman Fadil yang posisi satu. Yeah. Dia juga pembalap juga, masih aktif. Masih aktif. Nah, Mas Puadi sendiri komentarnya tadi trek tadi gimana? Trek Sanggau ini. Kalau treknya kalau bagi saya ya, yeah, itu satu aja yang rumit. Apa? Di daerah yang di tengah-tengah itu. Apa tuh? Lumpur. Lumpur. Iya. Jadi sulitnya gimana? Amblas. Kan ini powernya gede, Ben. Iya. Karena di depan juga ada yang nyangkut, jadi ambil posisinya salah lagi gitu. Terus kedepannya Mas Puadi, ini kan kemungkinan kan akan ada seri berikutnya atau putaran berikutnya Yamaha Enduro Challenge. Akan ngikutin lagi nggak? Kalau misal diadakan di luar Kalimantan Barat? Ya tergantung dari timnya juga sih. Nah. Kalau diajakin ya berangkat. Karena memang ini memang seru banget. Seru. Ya. Juga untuk melatih fisik. Iya. Oke Mas Puadi, mungkin sekian. Terima kasih atas waktunya. Sukses selalu buat Mas Puadi. Amin. Dan untuk minggu besok balap, mudah-mudahan podium. Amin. Oke, terima kasih Mas Puadi. Salam Gaspol. Gaspol.